Saya Jong Guys. Saya Jong Guys. Pak. Saya Jong Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Livira. Untuk pagi ini Sabtu 3 April mancing lagi di pemancingan Singon Sumber Berkah. Dan untuk pagi ini stok ikan lelenya habis. Untuk yang mancing lele dikasih bawal. Tapi untuk ikan lele yang di kolam ini masih banyak banget. Sayangnya susah pancing, mogok makan. Untuk pagi ini yang mancing di kolam ikan lele ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Untuk bawalnya ada 3 orang. Dan untuk pagi ini saya mancing di kolam ikan lele. Cuman nanti dikasih ikan bawal. Mudah-mudahan untuk pagi kali ini tidak zonk. Oke mas bro, semangat sampai akhir. Saya mau siap-siap dulu mempersiapkan peralatannya. Oke mas bos, peralatan sudah siap. Dan saatnya kita mancing ikan bawal campur lele. Thank you.
Lagi tarap mau enggak? Oke Mas Bro, untuk mancing hari ini Mas Armani bilang itu misinya untuk kali ini misi bunuh diri katanya. Karena mancing di hari kali ini stok ikan lelenya habis. Jadi untuk mancing di kolam lele ini dikasih ikan bawal. Dan untuk ikan bawalnya ini susah banget dipancing. Ada 17 peserta, berarti 17 kilo baru keangkat 4. Untuk ikan lelenya sebenarnya di sini masih banyak banget, cuman susah banget dipancing, mau kemakan semuanya. Jadi memang benar kata Mas Armani, misinya untuk mancing hari ini misi bunuh diri. Untuk aku baru dapat satu, itu pun lele kecil, lele Lamongan. Untuk Mas Didi masih zong. Tuh di sana Mas Armani. Mas Armani masih zong. Didi masih jang, saya cuma dapat satu. Dan untuk pemancing yang lain di sini juga banyak yang jong, cuma dapat 1-2 aja. Untuk ikan bawalnya baru keangkat 4, padahal tadi ada 17 kilo. Dan banyak yang sudah menyerah. Buang waktu. Mas Didi jangan nyerah belum Mas Didi. Plus. Oke Mas Bro, meskipun susah makan ini ikannya, kayak bawal maupun lele, Mas Didi dan Mas Armani tetap bertahan. Tetap sabar menanti pokoknya. Tetap berusaha. Siapa tahu nanti sore-sore baru mau makan. Tuh, ada bilang banyak yang jong. Jong itu mau. Kan dia nih, agak sing jong itu lah. Thank you.
Oke. Nah. Trek dulu. Oh, aku dicoket, Kang. Cepet sih, Kang. Akhirnya. Akhirnya dapat juga bawelnya. Mas Armani masih zong. Saya jong, guys. Saya jong, guys. Pak. Saya jong, guys. Oke, Mas Bro, cukup sekian untuk misi mancing bunuh diri hari ini. Sudah berakhir. Dan sekar sampai sore ini untuk aku dapat 2 ekor lele dan 1 bawal, untuk Mas Didi dapat 2 ikan bawal, untuk Mas Armani zong. Berarti mandi ucapannya Mas Armani, karena tadi dia bilang mancing hari ini mancing misi bunuh diri. Soalnya apa? Soalnya untuk stok ikan lele tadi pagi itu stoknya habis, jadi untuk mancing di kolam ikan lele dikasih bawal semua, ada 17 pemancing tadi dikasih bawal semua dan susah banget dipancing. Untuk bawal tadi cuman keangkat 6 ekor. Dan di kolam lele itu ikan lelenya masih banyak banget, cuman juga mogok makan, gak mau dimakan. Tapi alhamdulillah tadi saya dapat 2 ekor, 1 bawal, 2 lele. Oke. Okay. Mas Armani sudah nyerah, sudah pulang. Dan ini Mas Didi juga pulang, aku mau pulang. 2 ekor nih. Oke, Mei. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di konten-konten mancing berikutnya. Insya Allah di besok pagi. Di hari Minggu kesini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.